Sejumlah petugas SAR gabungan mengevakuasi korban meninggal yang terbawa hanyut pasca banjir di Desa Citengah, Sumedang, Jawa Barat, Kamis sore. Korban Mamat, 45 tahun, warga Desa Citengah, Sumedang Selatan, ditemukan di area persawahan. Korban selanjutnya dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang untuk divisum. Kesulitan untuk penemuan jarak ya, akses untuk ke sana, kita harus melewati persawahan, kemudian harus melewati sungai dan jembatan yang terputus. Jadi kita harus membuat akses terlebih dahulu untuk ke sana. Alhamdulillah juga evakuasi juga dibantu oleh banyak warga di sekitar. Astagfirullah. Sebelumnya, air bah menerjang area persawahan hingga permukiman warga di Desa Citengah dan Baginda, Sumedang, Jawa Barat. Banjir bandang merusak sejumlah rumah dan kendaraan warga.